tahu rahasia Aceng Kum. Pak, ya kalau saya kasih tahu kamu, namanya bukan rahasia lagi ya tuh Kum. Kan saya juga sudah tahu. Kum. Pak. Sini saya bisikin atuh Kum. Ngobrol aja, tidak ada orang, tidak ada yang mendengar juga. Ini kan rahasia. Rahasia apa? Si Tuti kabur karena dia gak setuju Aceng nikah sama Cok Yoyo. Kok kamu bisa-bisanya mikir ke arah sana doi? Saya mah lagi mikirin rahasia Aceng Kum, bukan mikirin arah. Saya jadi ingat masa lalu, Kum. Kum. Sini. Rahasia lagi? Iya. Sini saya bisikin. Saya ingat waktu tidur bertiga di bedeng, Kum. Sama Kang Tisna, bos kita. Itu kan bukan rahasia. Ya itu mah rahasia kita, Kum. Kan cuma kita berdua yang tahu. Oh iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya kan? Saya jadi kangen, Kum. Pengen tidur lagi sama kamu. Dulu itu kita tidur bertiga karena tidak ada tempat lain. Waktu kita tidur di bedeng, nyamuknya banyak, panas. Terus, waktu kita malam-malam kebangun, kita langsung ke warungnya Cok Mimin, makan mie rebus. Kamu ngarang, ah. Memang namanya pemilik warungnya Cok Mimin. Bukan Cok Mimin. Mana saya tahu, udah lama sekali, tidak ingat. Ya berarti bukan Cok Mimin namanya, tuh Kum. Kum, saya mau jemput Jennifer dulu ya. Di rumah neneknya? Ya di rumah saya tuh Kum, saya mau ajak nginep di sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng. 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 Nah. Ceng. Bantu nyari ya tuh Ceng. Nyari apaan, Dang? Nyari kalung saya yang hilang. Aduh, Dadang. Udahlah, Dang. Emas itu perhiasan dunia. Perhiasan sementara. Kalau nggak emasnya yang ninggalin kita yang ninggalin emasnya. Udah ikhlasin aja lah. Ngomongnya nggak usah ikut-ikutan Pak Kemet ya, Ceng. Biasa aja. Pasti kamu yang ngambil ya kalung saya? Iya, Dang. Saya ngambil. Saya jual buat beli beras. Ceng. Jangan bercanda, Ceng. Ini teh serius. Bisa jadi, Dang, diambil sama tukang sampah, dijual buat beli sepatu, celana, baju, sisanya buat poya-poya sama teman-temannya. Aduh, kesian bener itu emas. Aduh, ampun. Ceng, yang bener atuh, Ceng. Ah, jangan takut-takutin. Yang paling parah nih, Dang, yang paling parah ya. Emasnya ditemuin sama Idoy, dijadiin tali sepatunya Jennifer. Memang nggak mungkin sih, Dang. Tapi apa sih yang nggak mungkin buat si Idoy? Segalanya bisa jadi mungkin, Dang. Aduh. Jangan mana-mana. Jangan, Debbie. Dadang, dasar pedut. Aduh. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam, Doi. Jennifer. Iya. Pep. Sampai. Febri. Ada Jennifer. Iya. Langsung ke kamar, sayangnya. Makasih, Om. Sama-sama. Ayo. Makasih ya, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum, Doi, sepatunya Jennifer apa? Mau minjem? Nggak muat, tukang Dadang. Saya mau nanya, kamu nemuin rantai nggak? Rantai kalung. Kalung emas, kayak gini. Enggak. Kalung emas Kang Dadang hilang lagi. Bukan hilang lagi, saya cari dari sore. Sampai malam nggak ketemu. Kum, lihat nggak, Kum? Tidak, saya tidak melihat. Di kamar mandi mungkin. Aduh, Kum. Saya sudah cari ke kamar mandi bolak-balik. Tidak ada, Kum. Saya tidak lihat. Bohong. Pasti sekongkol sama Aceng ya? Untuk apa saya sekongkol sama Aceng? Habisan saya curiga. Itu kan saya kehilangan emas. Logam mulia. Masa kamu tenang-tenang aja tidak bantu saya cari?
Sudah malam, Dang. Tidak terlihat. Tidak terlihat bagaimana, Kum? Itu logam mulia, emas. Kalau kena cahaya, terang beneran kelihatan. Kang Dadang? Naon sih? Emas apa kaca? Ah, teing, ah! Ustaz! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Kum, kasihan tuh Kang Dadang. Kita bantuin yuk. Sudah malam, Doi. Febri besok pagi. Ya udah. Istirahat. Ceng. Ceng, bangun Ceng. Tidur aja, Ceng. Woi, bangun Ceng. Ceng. Bun. Ceng, kamu teh gimana sih? Orang lagi kehilangan kalung emas, kamu malah tidur-tiduran. Makanya, Dang. Berbahagialah orang yang hartanya sedikit. Hidupnya enak, tenang. Tidur juga nyenyak. Udah deh, Ceng. Saya tahu kamu yang ngambil, kan? Iya, Dang. Iya, saya ngambil. Udah saya jual. Ceng, udah deh. Jangan bercanda terus deh. Itu balikin deh. Kalau nggak, saya bisa mati berdiri ini. Ya bagus, atuh, Dang. Belum ada orang yang mati berdiri. Kamu pecahin rekor namanya. Makanya, Dang. Harta itu teh di Jakarta. Jangan dipamerin. Jadinya hilang. Ceng. Kamu kenapa sih, Ceng? Hah? Bahagia banget kalau saya barangnya hilang? Ceng! Apa Ceng sih? Cang, ceng, 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 ceng aja! Balikin! Tau ah! Balikin apaan, Ceng! Ceng! Awas kamu ya!